Pada tanggal 1 September lalu, salah satu member BTS yaitu Jungkook berulang tahun. Beberapa member BTS yang lain mengunggah berbagai foto selfie bersama Jungkook BTS, salah satunya adalah J-Hope. Tapi ternyata J-Hope melakukan kesalahan ketika mengunggah postingan di akun Twitter @BTS_TWT beberapa waktu lalu. Tampaknya tidak ada yang luar biasa karena J-Hope membagikan banyak pesan ulang tahun untuk Jungkook seperti yang biasa ia lakukan dengan member. Namun, ARMY memperhatikan bahwa untuk salah satu postingan, J-Hope menghapusnya tak lama setelah memposting. Kemudian hanya beberapa menit kemudian, J-Hope mengunggahnya kembali. Awalnya, foto itu menunjukkan bagian dari iPhone J-Hope yang mengintip dari bawah lengannya. Meskipun ini mungkin tidak tampak seperti masalah besar pada awalnya, dia menyadari bahwa tidak pantas untuk mempostingnya. Pasalnya, dia sebagai bagian dari BTS merupakan salah satu brand ambassador Samsung, pesaing Apple. Meskipun foto ini mungkin berasal dari masa lalu, tetap saja canggung bagi brand ambassador Samsung untuk mempromosikan merek pesaing secara tidak sengaja.